Salam jumpa lagi dengan Raka Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan subscribe dulu. Baik, kita lanjut saja. Saya akan menjelaskan cara tambah saldo atau top up di akun Dana ya. Silakan download dulu akun Dana, aplikasi Dana di Play Store. Ketik saja Dana. Oke, seperti ini. Dan silakan diinstal. Setelah diinstal dan aplikasinya bisa dibuka, silakan login dulu ke akun Dana kalian. Jadi kalau belum punya, silakan daftar dulu. Kalau sudah, kita akan isi saldo Dana. Langsung saja tekan isi saldo. Dan kita akan menggunakan Bank BCA tentunya ya. Bisa juga kartu debit. Tapi lihat semua coba. Ada support banyak bank di sini. Silakan saya di sini pilih yang BRI. Oke. Ini adalah nomor virtual akun yang digunakan untuk transfer Dana. Di sini saya sudah menggunakan akun Dana yang premium yang sudah terverifikasi ya. Kalau belum terverifikasi, silakan ikuti saja aturannya. Dan kalau Anda punya belum punya akun Dana, silakan registrasi sesuai instruksi yang diberikan oleh Dana ya. Oke, saya akan coba deposit menggunakan internet banking BRI web version ya. Saya salin kode dan ini saya minimize. Saya jelaskan sedikit dulu di sini. Saldo maksimum Anda adalah 10 juta. Maksimum nilai penambahan saldo adalah 9 juta sekian-sekian. Sisa akumulatif saldo Anda bulan ini untuk isi saldo adalah 20.000. Sisa akumulatif saldo Anda bulan ini untuk isi saldo adalah 20.000. 20 juta maksudnya. Kok 20.000? Ini caranya. Baik, langsung saja kita menuju ke bank BRI-nya. Saya ketikkan bank BRI, ibbri.co.id, dan saya coba login. Oke, sudah. Dan pada menu ini saya pilih transfer. Kemudian transfer apa ya pilihannya ya? Pembayaran. Coba lihat dulu. Bingung ini. Lupa. Pembayaran. Oh, BRI virtual account. Ini sudah. Transfer. Pembayaran. Mana ini? Bodoh sekali. Lihat lagi. Kan udah pilih menu pembayaran BRI VA. Mana BRI VA-nya?
Ustadz Ivanya kemana coba? Di sini. Apa nih? Sebentar dulu. Mana nih? Coba nyari lagi. Menu pembayaran BRI Brief. BRI Virtual Account. Enggak ada. Oh, di anu nih dingalin aku. Transfer kok enggak ada pembayaran. Bisa nggak ada, kemarin aja ada. Nggak ada. Ini kena. Bisa nggak ada. Pembayaran. Mana beri virtual akunnya? Kok nggak nol? Salah gini. Dasar bodoh gue nih. Nih, geser aja ke sini. Dan isi ini. Dari rekening ini. Dan saya kirim. Institusi dana jumlah yang saya top up 5 juta aja. Ya, kan 5 juta. Dan benar 5 juta ya. Kirim. Masukkan passwordnya, minta M tokennya. Pastikan handphone Anda yang terkait dengan M token isi pulsa ya. Kalau nggak isi pulsa, nggak nongol-nongol tokennya. Kirim. Nah, ini dia sukses ya. Kemudian cek handphone-nya atau akun dananya yang terhubung dengan nomor handphone-nya. Nah, di sini ada berhasil top up 5 juta melalui BRI Bank Rakyat Indonesia pada 10 Desember jam 15.46 WIB dari dana. Saya log out lagi dan saya coba buka akun dananya. Dana. Saya kembali lagi dan top up dananya sudah berisi dan masuk secara instan sebanyak 5 juta rupiah. Riwayat bisa lihat di sini. Ya, ini dia top up ya. Oke, sudah. Apabila video ini bermanfaat, langsung saja share video ini ke rekan kalian sekarang juga, nggak usah pakai lama, dan jangan lupa like video ini. Berikutnya jangan lupa tinggalkan komentar di dalam video ini. Kita lanjutkan di video-video berikutnya. Salam jumpa di video berikutnya. Salam sukses. Bye bye.